Jangan ribut. Orang bolot lagi tidur. Yang ikhlas ya. Yang ikhlas. Nih, ini harus cari cara. Soalnya kan kalau ngebangunin dia susah, Andre. Kita teriak juga dia nggak denger. Lah iya. Eh, roti-roti. Bol. Yang enggak. Kita korek kolot. Oh iya, kita korek kupingnya. Itu buat lantai, Mang. Udah, coba kita teriakin aja dulu. Percuma. Cobain dulu. Jangan menyerah. Kode dari saya ya. Kalau saya bilang 1 2 3 baru. Oke. Paham ya? Awas, jangan ada yang U. Biar kompak semua. Satu. A. Belum. Tiga. Belum. Nempel lu udah lu. Satu. Dua. Si nungguin. Bercanda lu. Lu. Dua. Tiga. A. Rumah. Tuh, kaget itu kan? Kaget itu telat. Orang udah teriak dari tadi, telat kagetnya. Pak RT bangun, Anda sudah terkepung. Malah pindah lagi. Ini mau ada tamu, eh. Mungkin rumahnya kebanjiran, eh. Bangun. Katanya mau tidur, bangun dong. Ini mau ada tamu, jangan tidur di sini. Emang nggak punya rumah apa? Gua ketidur. Tahu makanya dibangunin. Nih mau ada tamu. Mau dibuka dulu nih acaranya. Ini rumah saya. Rumah saya. Pak RT. Bukan Pak RT. Rumah Pak. Salah rumah. Pak. Ini kan bukan rumah gua. Ya emang bukan. RT berarti pindah. Pindah. Bukan rumah lu ini? Ya bukan. Ini rumah saya bukan rumah Pak RT. Jangan tidur di sini. Lu ada tamu. Beli. Ya. Ih, Pak RT jangan tidur lagi. Udah, buka aja dulu acara, Andre. Ya udah, ntar kalau udah habis buka, baru kita usir bareng-bareng. Ayo. Ganggu banget sih. Hah? Yang ganggu Pak RT. Pindah, mau gua aja dah. Ya udah, pindah aja sono. Ngapain tidur di rumah orang juga? Di sini nggak tenang, Wak. Lah iya udah, sono aja kalau nggak tenang, mah. Ngapain di sini, coba? Ayo. Awas, kejedot palanya. Nah, tidur di sini.